Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Albaya Bonsai. Pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah video tentang bougainville yang bunganya rimbun. Nah, ini adalah percobaan bagi saya untuk tentunya bagi para penghobi bougainville agar bunganya rimbun-rimbun. Tidak usah khawatir, walau seperti apapun ya bunganya, mau tidak bagus atau kurang menarik, kita buat rimbun, bisa dijamin 99% rimbun. Sekali lagi, bougainville-nya rimbun ya. Nah, bagaimana caranya untuk merimbunkan bougainville kita? Banyak cara sebenarnya ya, banyak pupuk sebenarnya, tinggal hanya teknis dan kemauannya saja. Salah satunya ini ya, cukup dengan satu gelas ini ya, satu minggu dua kali atau dua kali dalam satu minggu, insya Allah rimbun. Apakah ini? Tetap terus di channel bougainville, tetap terus di channel Albaya Bonsai ya, supaya bunganya rimbun. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Apakah yang menyebabkan bougainville rimbun? Salah satunya pupuknya adalah air beras. Ingat, penggunaan air cucian beras cukup satu cup saja, satu cangkir saja, seminggu dua kali penggunaannya ya. Bagaimana penggunaannya, kapan waktunya yang tepat, ayo tetap ikuti di channel ini terus ya. Untuk melakukannya adalah dengan cara menyiramkannya ya, menyiramkannya ke pot ya. Ingat, yang di pot, kalau yang tidak di pot tidak bisa ya. Ini tanahnya sudah digemburkan ya, inilah yang harus selalu kita siramkan ya. Ya, kita siramkan secara merata ya, tadi belum merata. Hanya begitu saja, mudah ya. Satu minggu cukup dua kali ya, satu minggu cukup dua kali, insya Allah bunga-bunga bougainville punya kita semua akan rimbun ya. Sekali lagi, akan rimbun sebagaimana punya saya. Dan ini contohnya ya, bunganya pendek, semua setiap tunas sudah keluar bunga. Ini ya, sudah keluar bunga. Ini baru-baru berbunga semua. Tuh, akan penuh nanti ini. Ini akan penuh. Nah, yang penting kita harus telaten. Ingat, seminggu dua kali gunakan itu supaya tanahnya tetap gembur. Kemudian karena air beras itu panas, sehingga nantinya ketika daunnya sudah tua, rontok, lalu keluar putik bunga dari sela-sela daun tersebut ya. Oke, demikian video ini saya sajikan, mudah-mudahan tentunya berguna untuk teman-teman penghobi bougainville.